Dan inilah tadi total belanjaan aku ya teman-teman. Jadi semua total belanjaan aku itu cuman Rp650.150. Dan ini aku belanja gak terlalu banyak ya teman-teman, karena ternyata stok belanjaan aku yang bulan lalu itu masih ada. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Nah, di vlog kali ini teman-teman, aku lagi mau belanja ke supermarket ya. Jadi nanti aku mau belanja bulanan, dan nanti aku ajak teman-teman ikutan belanja juga pokoknya. Terus juga nanti aku akan update untuk harga-harga bulan Agustus ya teman-teman, harga di supermarket ya. Makanya ikuti terus ya video aku sampai habis. Kita mau belanja di Lulu Hypermart karena ini deket ya dari rumah kita, juga tempatnya itu di dalamnya itu agak luas ya, jadi itu nggak sempit gitu lorong-lorongnya, jadi kita agak nyaman untuk belanja di sini ya. Jadi kita mau cari target.
Nah, ini tuh kita disuruh packing sendiri ya, teman-teman. Jadi ini kita ambil kardus sendiri, terus ya kita packing sendiri. Nah, jadi tuh kita tuh sekarang kalau belanja ke supermarket itu kan udah nggak bisa pakai plastik lagi ya, teman-teman. Nah, jadinya ini kita harus packing semuanya sendiri. Dan menurut aku ini agak lebih ribet ya, karena mestinya itu walaupun nggak free plastik, semestinya itu di packing tetap di kasir gitu. Jadi kalau ini kita semua tuh harus packing sendiri, harus cari kardus sendiri, dan jadinya tuh berantakan dan antri ya. Tadi kita mau ambil kardusnya aja tuh kita tuh antri gitu, karena banyak juga kan yang mau packing gitu. Jadi agak lebih berantakan menurut aku. Dan ini sekarang kita udah dalam perjalanan pulang ya. Nanti sampai di rumah, nanti kita unboxing belanjaannya. Jadi ini total belanjaan aku ya, teman-teman. Ini aku belanja gak terlalu banyak, karena aku belanja secukupnya aja ya, dan seperlunya aja. Nanti aku buka satu-satu, terus nanti aku kasih tahu harga-harganya. Nah, ini ya teman-teman, tadi aku beli minyak goreng Sania dan harganya itu lagi diskon. Jadi tadi cuman 22.900 harga satunya ya, dan aku beli. Dan tadi aku beli beras ya teman-teman, ini harganya cuman 59.900 dan ini juga lagi diskon. Terus aku beli 2, jadi aku beli 10 kilo gitu. Lanjut, aku beli gula tuh. Nah, ini juga gula tuh tadi harganya cuma 12.500 ya. Dan aku beli ini. Terus aku beli kental manis ya, Frisian Flakes. Ini harganya 15.600. Ini aku beli satu. Terus aku beli cemilan ya teman-teman. Ini aku beli nabati. Ini harganya cuma 4.600. Nugget ya teman-teman, ini harganya cuma 24.500. ini yang dari Bell Food, ini juga lagi diskon. Terus aku beli saus, ini aku beli saus ABC, harganya cuma 11.900. Terus aku beli Rich, ini aku beli cemilan juga, ini harganya 6.100. Terus aku beli lemon milo teman-teman, ini harganya 5.800. ini aku beli 2. Terus aku beli Yakult, ini Yakult harganya 9.000 ya. Ini aku juga beli 2 Yakultnya. Terus aku beli sardin ABC ya, ini yang rasa saus tomat. Ini harganya 7.400, aku beli 2. Thank you.
ketiga aku beli Poki. Ini harganya 7.750. Yang kopi satu. Terus aku beli es krim. Ini es krim Diamond. Ini aku beli harganya itu 24.900. Ini yang 700 ml. Dan aku beli sabun pencuci piring ya. Ini yang merek ekonomi. Ini tuh harganya 12.600. Dan aku beli Pepsodent ya teman-teman. Ini yang 190 gram. Ini harganya cuma 11.000 dan aku beli 2, jadi cuma 22.000. Dan aku beli sabun Nuvo. Ini sabun Nuvo ini tadi harganya cuma 22.000 ya. Ini yang terus aku beli sabun Nuvo ya teman-teman. Ini Nuvo cair yang 450 ml. Ini harganya cuma 22.000. Ini aku beli satu karena stok sabun mandi aku ini masih ada. Dan aku beli sabun Simply. Ini harganya cuma 4.100 dan ini yang 85 gram aku beli 2 ya teman-teman. Dan aku beli pengharum toilet juga ya teman-teman. Ini aku beli harganya 19.200. Aku beli satu aja. Terus tadi aku beli sikat dan pasta gigi, ini langsung yang 2-in-1. Ini untuk anak yang kecil ya, ini harganya cuma 10.600. Dan aku juga beli, ini alat pel, aku beli 119.000. Nah ini. Dan aku beli alat pel juga ya teman-teman, ini harganya cuma 119.000. Karena alat telku tuh kemarin tuh rusak, jadi aku sekalian beli aja. Dan ini semua tadi totalnya cuma 650.150. Dan inilah tadi total belanjaan aku ya teman-teman. Jadi semua total belanjaan aku itu cuma Rp650.150. Dan ini aku belanja gak terlalu banyak ya teman-teman, karena ternyata stok belanjaan aku yang bulan lalu itu masih ada. Jadi untuk bulan ini agak menghemat pengeluaran untuk belanja bulanannya ya. Dan sekian dulu ya teman-teman vlog aku kali ini belanja bulanan. Semoga bisa jadi referensi. Dan nah segini dulu ya teman-teman vlog aku kali ini belanja bulanan. Dan semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang mau belanja juga. Dan jangan lupa untuk selalu di like, di komen, di share jika bermanfaat. Dan di subscribe supaya channel aku bisa makin berkembang lagi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.